Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini saya akan mereaksikan sebuah video ya, requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu terkedu ya. Tengok reaksi seorang ayah bila putu mayam habis licin, borong semua Malaysia. Nah, di sini guys dari FS Channel, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Link-nya ada di deskripsi. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oh, ini bapaknya ya. Yang pakai baju merah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putu mayam. Ini nama ustaz ni bukan saya ustaz, tak ada. Oh, ni. Putu mayam ustaz ni bukan abang ustaz. Bukan saya. Saya ambil kena ni. Yang buat ni ustaz. Oh, bagus ni kalau ustaz yang buat. Oh. Ada keberkatan dia. Berapa ni, bang? Satu. Oh my god, ini namanya putu mayam, guys. Ini kalau di sini apa ya namanya, guys ya? Di kampung saya itu dulu waktu kecil saya sering makan ini. Ya Allah, ada juga di Malaysia kayak gini, guys ya. Banyak bungkus sama bawa. Saya bawa air ini 30, tapi dah ada tinggal baru satu orang yang beli. Oh, baru seorang? Baru seorang. Putu mayam apa hijau ni? Hijau tu pandai. Yang ini biasalah. Ah, original. Original. Ni gula perang. Gula perang. Gula perang dengan kelapa kita. Kelapa. Kita kukus dulu lah. Kita cepat basi lah. Kalau sampai malam pun. Ah, ada berapa keping dalam ni? Dalam ni ada 5 keping. Abang baru niaga ni berapa lama tu? Saya niaga sini dalam 44 tahun, masya Allah. Sebelum ni kerja apa? Sebelum ni saya dah berhenti lama dah, 10 tahun dah berhenti. Ah. Sebab ada sakit lah, sebab saya gaut tu kan. Oh. Gaut? Bengkak-bengkak semua tangan bang. Allahu Akbar. Guys, ini kenapa guys ya? Kok bisa ya guys ya? Oh. Bengkak-bengkak semua tangan bang. Nah, ini kenapa ya guys ya? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya Allah. Besar bang, besar tu. Terkejut tadi saya tengok. Semusim pun saya tak tahu apa benda. Doktor cakap apa? Doktor suruh operate sebenarnya. Jadi saya ni cari makan macam ni. Rasa nak masuk uap tu. Yang bengkak-bengkak tu gout eh? Haa, gout. Allah. Kaki tak ada kaki? Kaki ada. Benjol pun. Oh, besarnya bang. Kesian abang diri lama ni. Allah. Tak buat kerusi bang? Tak. InsyaAllah lah. Abang ambil dekat ustaz berapa satu? Satu saya ambil kan RM2.5. Okey. Saya jual RM4. Okey. RM1.5 satu abang ambil. Abang dapat. Habis? Boleh habis? Alhamdulillah kadang-kadang tak habis pun kadang habis lah. Macam mana abang bawa motor dengan bengkak-bengkak tangan tu? Boleh lagi lah. Kadang-kadang tu satu. Ya Allah. Tak boleh pergelangan ni, kalau sakit memang saya tak boleh motor. Tapi kadang-kadang paksa dah lah. Berapa tahun ni kena ni? Saya dah 11 tahun lah. Oh, belum tu yang kecil lah. Tu yang dia bengkak-bengkak tu. Sekarang makan ubat apa yang pecahkan? Pecah uric acid lah. Uric acid kan? Hari-hari makan. Ambil free lah kat klinik kan? Nak operate tu sebab kita cari makan niaga. Jadi kadang masuk ubat kan tak ada pendapatan pula. Macam tu lah fikir kan. Rumah nak bayar kan macam Allah. Tu. Okay bang, saya nak bungkus 4. Empat. Ah, boleh? Ya, boleh. Okay, saya beli. Abang letak sini dulu. Saya nak rasa dekat sini, boleh? Okay, boleh. Wow. Nice. Eh, sedap guys. Masya Allah. Dengan ni. Oh, halus-halus lah. Cantik ni. Ah, tengok ni, kelapa ni. Betul-betul putih tau. Ah, tengok dia dah bercampur dengan gula perang. Campur kelapa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak menarik. Putu mayam pandai. Putu pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur lembut, manis. Weh, sedap. Betul lah. Dia memang makan kena campur macam ni. Oi, sedap nah, sangat susah mesti. Susah makan nasi tu boleh lah sup beli ni. Banyak ni, berapa keping ni? 1 keping. 2 keping. 3 keping. 4 5. Korang yang ada section 3 belakang McD ni je. Belakang McD. Bistro kan? Syek. Abang ni kat sini. Korang boleh datang makan. Sedap. Terpadu sampai. Sedap bang.
lembut. Lagi satu texture dia tu halus-halus. Saya suka. Ha. Okey, boleh tak? Saya nak tengok lagi dalam ni. Oh. Saya jenis kalau saya dah makan, saya nak bagi orang rasa. Kalau saya nak beli semua boleh? Boleh? Selalu orang beli berapa? Selalu dia orang ada beli dua-dualah. Ha. Boleh tak? Saya nak minta tolong abang bungkus dua-dua-dua. Saya tolong. Boleh, boleh. Macam mana bang? Seronok niaga ni? Alhamdulillah. Pengalaman baru ke dah pernah berniaga sebelum ni? Dah pernah berniaga. Dah pernah berniaga? Berniaga apa sebelum ni? Sebelum ni saya berniaga ikan pekasam. Wow. Wow. Macam-macam lah. Sabu besar. Apa yang boleh apa yang boleh buat duit? Alhamdulillah. Bagus. Yang penting kita tak putus asa bang. Betul, betul. Kita nak bagi orang macam ni bang. Tapi boleh ke kita bagi orang ni? Boleh. Boleh. Masya Allah, ya, syukran jazilan. Cik, hari ni saya belanja. Boleh ke? Ah, betul. Terima kasih banyak. Ya, bagi putu mayam abang ni. Thank you. Ya, selamat jumpa saya. Ya. FA Channel eh? Ya, betul kak. FA Channel ya. Ini bagi percuma. Selamat menjamu selera abang kak. Semoga orang rasa hari ni dia beli lagi. Ha, kita doa-doa sama kan. Amin amin nah, bagi amin percuma. Allah. Ha. Apa ni? Putu mayam. Sedap. Ya. Okay. Kasih eh. Ya sama. Ya sama. Assalamualaikum. Abang-abang handsome ni nah. Bagi free. Oh, terima kasih bang. Okey. Kenallah banyak juga yang ramai yang kenal kan. Kita bungkus eh. Okay. Hari ni dah ada orang beli kan. Kita nak bagi orang je ni. Ha. Assalamualaikum okay. Putu mayam. Makan. Adik ni saya suka. Okey, adik ni saya suka putu mayam. Okey. Tadi saya ada rasa satu tau. Jadi kita buat banyak sangat bungkus terbagi orang. Siapa yang terambil tadi tu yang saya bagi dah makan tu minta maaf ya. Minta maaf sangat. Okey. Awal sikit hari ni. Pernah awal sebelum ni macam ni? Oh, habis cepat. Okey. Tak ada lagi. Jadi tadi pas Abang Fahmi ya, Abang Fahmi ini makan ada yang keikut guys ya, yang dimakan itu guys ya Allah. Saya tak lewat motor pun. Macam ini pun paksa lah. Paksa sebab nak cari duit. Gagah kan juga. Gagah. Jadi tadi 4x29. 4x29 berapa ah? 116. Okey, kita tengok adakah betul jawapan itu. Wants to the million. 116. Wow. Ui. Tak sangka matematik power lagi. Itu 20 lah total lah kira. Set yang saya makan sekali. Boleh bang? Yang ni untuk abang. RM120. Banyak ni. Tak apa. Harus. Allah. Ambil bang. Terima kasih. Ya. Yeah. Dalam ni ada RM700 daripada penonton FS Channel daripada Yaya Samad Firas. Allah. Sama-sama. Rezeki pagi ni bang. InsyaAllah. Abang ni anak saya minta. Tak apa-apa. Tak nak bayar duit anak saya. Cik benda dia apa je. Kata PABG ni PABG kita bayar. PABG. Berapa tu PABG nya? Lebih. Allah. Yang ni PABG mana yang semua kolam, sekali? Kolam menengah. Kolam menengah? Test, dia mahal sikit. Oh. Cik, gue dah bagi aset, tak bayar tu tongkat kan. Allah. Cukup ni kalau 400 nak kena bagi abang. Semoga abang terus kuat. Yang penting kuat bang.
Setiap orang ujian dia lain-lain. Yang penting kita kena kuat. Saya pula yang sebab hari ni. Alhamdulillah lah. Sebab saya memang nak bayar anak saya. Niat saya ni. Niat hari ni niaga. Allah. Allah. Allah bagi abang hari ni. Rezeki. Allah akbar. Yelah, kita kadang kerja cari pendapatan ni bukan untuk diri sendiri. Betul. Untuk orang-orang yang kita sayang. Betul. Anak-anak, isteri kan. Tak apa. Yang penting abang kena terus kuat. Jangan sedih-sedih. Abang teruskan berniaga. Kami doakan abang terus maju jaya. Amin. Allah sembuhkan penyakit abang. Amin. Panjang umur. Yang penting dipermudahkan urusan dunia akhirat. Saya rasa saya ada hadiah lagi lah untuk abang. Sebab abang cakap tadi anak abang ni cukup lah, dah banyak. Tak apa lah, tak apa. Cukup tu abang, 200 lagi. Allah. Tu anak abang. Terima kasih banyak. Ha. Banyak ni. 900 sekali. Kami beransur dulu, saya Wan beransur dulu. Jangan sini bang. Senyum sikit bang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah saya dah beli ketum ayam abang Hairul. Sedap, lembut. Dia ada kat section 3 depan bistro. Korang yang tengok video ni jangan lupa pergi beli. Sedap. Abang ni memang memerlukan. Betul. Okay, memerlukan pendapatan untuk biayai dia punya sakit, dia punya anak semua. Okay, jangan lupa like, comment, share dan subscribe FS channel. Allahu Akbar guys, banyak pelajaran yang dapat kita ambil daripada FS channel ini, terutama istilahnya dalam hal masalah rezeki ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki kepada kita tanpa perhitungan, dan juga rezeki yang Allah berikan itu tanpa terduga-duga guys ya. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita berusaha, selagi kita apa namanya itu mencari di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, bergerak di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, berniaga, berdagang dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, seperti itu. Sehingga apa? Ketika kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengirimkan ya, melalui siapapun, entah dari orang yang membeli, entah dari orang istilahnya bersedekah dan lain sebagainya, itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah takut pasal rezeki. Maka jangan pernah takut ya tentang istilahnya kehidupan kita ini ya. Burung, hewan-hewan saja masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Burung yang pagi hari dia pergi untuk mencari makan, dia akan pulang untuk memberikan makan kepada anak-anaknya. Apalagi kita manusia, manusia yang penuh dengan istilahnya akal fikiran dan juga hati, dengan juga tenaga, yang mana makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Maka daripada itu teman-teman sekalian, jangan pernah takut akan rezeki, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki kita. Kecuali kita mati, itu beda lagi halnya. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat Abang Fahmi dan juga Abang Wan yang sudah sharing kepada kita semua. Dan semoga ini menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa terus berusaha. Karena banyak orang seperti Abang tadi ya kan, yang berniaga tuh, dia ada sakit tapi dia tetap berusaha. Untuk apa? Menafkahi keluarganya dan juga apa? Untuk kehidupan dia. Allahu Akbar. Support orang-orang macam ni guys, maka kita pun dapat pahala. Maka daripada itu teman-teman sekalian, mari kita ya cari orang-orang yang macam ni ya kan. Orang-orang yang berniaga tapi kecil sangat, dia baru berniaga. Ataupun ada banyak selainnya orang-orang yang dah lansia, usia-usia emas, dia tetap berniaga. Sebab apa? Dia nak bertahan hidup. Macam tu lah. Dia berusaha, dia ikhtiar. Lalu mereka pun istilahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Itu kuncinya. Apabila kita berbuat baik, maka insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.